aku Febri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membongkar kembali aplikasi penghasil uang ya dengan kearifan lokal ya. Nama aplikasinya MSG. MSG teman-teman ya. Kalau MSG gitu ya, itu kan micin, nama lain dari micin, singkatannya gitu ya. MSG itu apa gitu ya, biasa disebutnya micin, pecin gitu, micin. Jadi aplikasi micin mungkin ini MSG. Saya menemukannya di grup Telegram teman-teman ya. Santai saja teman-teman ya, sambil ngopi, sambil cemilan juga gitu. Oke, di sini katanya baru rilis nih. Baru rilis tanggal 20 bulan 12. Ya, at least sekarang saya membuat videonya tanggal 20 gitu. Tapi di sini katanya sudah terbukti membayar. Bohong sekali itu ya. Baru rilis sudah membayar. Dan saya upload nanti videonya ya hari ini, kalian tonton hari ini gitu ya. MSG. Aduh, namanya MSG, micin. Bonus daftar voucher 12.000. Tebak skor hewan. Misinya tebak skor hewan gitu ya. Kalau ya gol AFC football gitu kan, itu lewat lah. Itu sudah mainstream gitu ya. Kalau tebak skor bola itu sudah mainstream gitu, udah biasa. Ini tebak skor hewan. Maksudnya apa, nanti kita lihat lah ya aplikasinya. Tebak skor hewan. Minimal depo 20.000, minimal WD 40.000, bank dan e-wallet. Rabat bonus referral 3 tingkat. Aduh, sudah kelihatan nih ya. Money game ponzi, tipu menipu. Oke, kita lihat aplikasinya teman-teman ya. Sebentar, saya akan screen record lah ya. Ini adalah tampilan aplikasinya teman-teman. Memang di sini, oh ya 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 ya, MSG itu singkatan teman-teman. M-nya itu manungsa, S-nya semut, G-nya gajah. Kalau yang nggak tahu manungsa, manungsa itu manusia ya, orang ya, manusia gitu. Jadi artinya manusia, semut, gajah, MSG itu. MSG, manusia, semut, gajah. Kirain saya micin gitu ya. Di sini ada gambarnya tuh, ada gambar manusia, gajah, semut ya. Daftar untuk mendapatkan Rp12.000 segera. Yang unik di sini kata-katanya ya. Ketik nomor telepon, maksa banget tuh, kayak tanda seru tuh. Ketik sandhi katanya tuh. Sandi juga pakai hak sandhi ya. Konfirmasi sandi maneh katanya. Ininya juga pakai bahasa Sunda gitu. Makanya saya di thumbnail saya ini aplikasi from Sundanis gitu, karena bahasanya pakai bahasa Sunda. Kebetulan saya paham gitu, karena saya juga dari Sunda gitu. Jadi saya paham artinya. Konfirmasi sandi maneh, jadi konfirmasi sandi kamu. Kode verifikasinya ada di sini. Register kanggo nampa. Di atas Sunda, bahasa Sundanya kasar ya, ya semi kasar gitu ya. Ke bawahnya andalemi gitu ya, lembut, bahasa Sunda halus gitu. Register kanggo nampa, jadi register untuk menerima ya, daftar untuk menerima, kayak gitulah ya. Kita coba daftar aplikasi micin ini ya, MSG. Kita coba pakai nomor ngasal saja teman-teman ya. Oke, kita coba pakai nomor ngasal. Sandinya tobat bang, tobat, tobat kang gitu ya. Ini orang Sunda kan.
obat Kang ya. 8F 8848 8F ya. Oke, kita lihat register kanggo nampak kesalahan kode verifikasi katanya. Kenapa salah? Oh, terlalu lama mungkin tadi ya. Oke, P PC J4. Oke. Nah, ditampak kanti sukses. Mangga download app deleng ganjaran sampeyan. Ini kayak campur bahasa Jawa gitu. Mesti oke. Mesti apa nih? Wow, disuruh mendownload aplikasinya, teman-teman ya. Disuruh mendownload aplikasinya. Oke, kita lihat. Di sini saya jeda sajalah ya. Saya enggak akan download karena ini berbahaya ya. Berbahaya sekali. Di sini saya akan membahas ini sajalah ya. Di grup Telegram juga sudah jelas. Ini money game Ponzi. Tipu menipu. Oke, tipu menipu ya. Oke, kita lihat ini tampilannya, aduh, pendaftarannya, aduh ampun. Nah, di sini ya, keterangannya bonus daftar 12.000. Nah, yang saya mau garis bawahi, rabat bonus referral 3 tingkat. Itu adalah sistem atau skema money game Ponzi 3 kedalaman. Oke. Tapi saya tadi tidak mendownload aplikasinya karena ya aplikasi seperti itu takutnya phishing gitu ya. Bisa mengakses handphone saya gitu. Padahal di handphone saya juga nggak ada data penting. Ini khusus mereview aplikasi, membongkar aplikasi yang ya tipu menipu gitu ya. Tapi saya males lah. Ini saja lah. Rabat bonus referral 3 tingkat. Ini adalah skema money game Ponzi 3 kedalaman. Jadi jika ada yang menawarkan aplikasi MSG, manungsa, manusia ya, manungsa itu semut gajah, atau kalau saya pikir itu tadinya ya micin gitu MSG itu. Linknya h.usar.psggame.com ya, h.usar.psggame.com. Jadi jangan sampai kalian terjebak lah di aplikasi antah berantah ini ya, yang memakai bahasa lokal gitu, bahasa aplikasinya juga. Itu sajalah ya teman-teman, di sini video ringan sajalah ya, karena saya menggelitik gitu ya, kok ada gitu aplikasi macam itu gitu ya. Kalau kalian sampai ikut main ya, mohon maaf nih ya, kalian termasuk yang BDO gitu ya. Masa percaya sama aplikasi seperti itu. Oke, itu saja review kali ini tentang aplikasi MSG yang jelas berbahaya gitu ya, memaksa kalian untuk mendownload aplikasinya dan keterangannya berbahaya karena itu di luar App Store ya. Terus ya lucu juga gitu. Aduh, saya sempat ketawa terus teman-teman ya. Sebetulnya kemarin saya melihat aplikasi itu di Telegram ya. Loh kok ada aplikasi macam gitu gitu ya. Dan rilisnya ya hari ini tanggal 20 gitu ya. Ya saya pesan saja buat yang punya aplikasinya, karena di sana ada kata-kata Sunda ya, bahasa Sunda, memakai bahasa Sunda. Kieu we lah mang ya. Kieu we lah mang ya. Kieu. Neangan duitnya nu benar gitu kan, nu halal. Ulah nipu wae. Gitu nya. Tong ngabobodo we batur gitu. Cik boga keahlian gitu, boga keahlian tina IT jeunan aplikasi, ulah dipake nipu gitu nya. Jadi pesan saya barusan gitu ya, yang enggak paham bahasa Sunda ya. Jadi saya pesan tuh ke, saya translate langsung ya ke pemilik aplikasinya tuh, segera tobat gitu, jangan nipu orang terus, nyari rezeki yang halal. Kalau punya keterampilan dalam bidang IT,
pakai yang benar, jangan buat nipu orang, kasihan gitu. Oke teman-teman, itu saja review kali ini yang aplikasinya yang menggelitik ya, lucu sekali. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.